Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Wakil Presiden menerima BPS ya, DKI, Kepala BPS DKI Jakarta Bapak Anggoro Cahyono dan tim. Kepentingannya terkait dengan pendataan BPS gitu ya, dan ini adalah satu ikhtiar yang baik dari pihak DPS satu pihak, dan Wapres juga meresponnya dengan baik untuk membuktikan bahwa pimpinan nasional ya, baik presiden ataupun wakil presiden, itu harus didata dengan benar. Rencananya wakil presiden terlebih dahulu. Hal yang penting yang menjadi substansi dari pendataan ini adalah sebuah cara yang penting, salah satunya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Sebagaimana kita ketahui bahwa persoalan kemiskinan kita itu persoalan data menjadi sangat penting, dan disinilah peran BPS mempunyai rencana dan langkah-langkah untuk menyelesaikan data itu. Saya kira itu salah satu hal yang penting. Untuk lebih teknisnya dipersilakan Pak Anggoro Cahyono bisa menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi alhamdulillah ya rabbil alamin, kami sudah diterima oleh Bapak Wakil Presiden, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Mahfud Amin. Alhamdulillah, beliau luar biasa menerima kami dengan senang hati, sangat penuh kebahagiaan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, bahwa intinya bahwa pada kondisi pendataan awal Resosek ini ya, beliau begitu sibuknya, namun alhamdulillah bisa menerima kami, Badan Usaha Strategis Provinsi DKI Jakarta dan petugas terkait dengan pendataan awal registrasi sosial ekonomi nasional tahun 2022. Bapak sekalian, bahwa pendataan registrasi sosial ekonomi nasional atau kami singkat dengan Resosek ini adalah pendataan untuk menyusun terkait dengan database terkait dengan pemberdayaan masyarakat maupun perlindungan sosial. Jadi dilakukan pendataan ini secara sensus 100%, dan tentu saja tadi saya sudah melakukan pendataan dengan Bapak Wakil Presiden, dan alhamdulillah di kediaman ini kami sudah menerima dengan baik Bapak sekalian. Barangkali itu dari kami ya, mudah-mudahan pendataan Resosek ini terus didukung, karena kami juga sudah melakukan pendataan dari mulai tanggal 15 Oktober sampai tanggal 14 November kita melakukan pendataan, dan mudah-mudahan terus bagi masyarakat yang belum pendataan didatangi oleh petugas bisa terus berespon dengan baik, dan insya Allah pada tanggal 14 ini kita bisa menyelesaikan dengan baik. Namun manakala ada juga yang masih tertinggal karena kesibukan dan luar biasa ya, bagi masyarakat nanti akan ada semacam penawaran bagi kami, apakah bisa diwawancarai atau melalui telepon dan sebagainya. Posisi sekarang untuk DKI Jakarta sudah di atas 80%, karena DKI memang relatif jauh lebih tantangannya jauh lebih besar ya, jadi di atas 80%, tapi mudah-mudahan terus kita inginkan, mudah-mudahan dengan tinggal 4 hari ini kita bisa selesaikan nanti. Jadi untuk data akan dipublish di tahun depan, karena ini akan ada setelah pendataan awal ini, pendataan di lapangan, kemudian kami akan melakukan pengolahan data. Jadi pengolahan data di tahun depan, dan ada tahapan berikutnya adalah terkait dengan forum konsultasi publik. Setelah itu di tahun 2023. Setelah itu baru data itu diumumkan dan dipergunakan sesuai dengan program-program yang sudah ada di seluruh kementerian lembaga, karena ini juga datanya akan dimanfaatkan oleh seluruh kementerian lembaga. Oke, terima kasih.